Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Adam Hafiki. Sahabat YouTube, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara sambung sisip kombinasi 3 macam jenis pada jambu air teman-teman. Ini sadeling dari jambu air yang dari biji, bisa kita ambil tumbuhan liar di kebun dari biji, kemudian kita pindahkan polybag dan kita akan sambung menggunakan 3 jenis macam buah unggulan. Di antaranya madu susu, madu merah, madu deli, dan satu lagi akan kita tambahkan jenis mutiara hitam. Oke teman-teman, langkah pertama kita harus sterilkan peso grafting kita yang tajam dan steril teman-teman. Kita mulai dari paling bawah, kita sayat kulit dari sadeling dan kita potong daun entresnya, ini yang jenis madu deli teman-teman. Buahnya hijau, rasanya super manis. Ya, bagian luar kita potong sedikit seperti ini dan bagian dalam kita sayat miring lebih panjang. Yang penting rata. Jadi bisa presisi teman-teman antara sadeling dan entresnya. Oke, coba kita dekatkan. Oke, seperti ini teman-teman. Kita sayat miring dan bagian bawah kita sisakan kulitnya. Ya, tinggal kita sisipkan seperti ini. Inilah cara sambung sisip jambu air. Ini kita siapkan tali pengikatnya teman-teman. Kita menggunakan plastik perekat. Plastik ini bisa teman-teman beli di toko-toko kue atau toko plastik. Biasanya buat penutup makanan siap saji atau makanan jadi. Ini panjang dan kita potong sesuai kebutuhan kita. Atau bisa menggunakan plastik tipis, plastik PE. Kemudian dipotong sesuai ukuran yang kita inginkan untuk mengikat entres seperti ini. Kita ikat dari bawah ke atas, agak kita tarik biar kencang rapat, biar air tidak masuk teman-teman. Oke, kemudian kita geser posisinya untuk sisip yang kedua, biar nanti membentuk percabangan yang bagus yang bisa mutar teman-teman. Yang pertama entres madu deli dan yang kedua kita siapkan entres jenis madu susu teman-teman. Ini buahnya putih susu, buahnya juga manis. Ini batang lebih kecil tapi masih bisa digunakan untuk entres teman-teman. Bagian luar kita sayat sedikit seperti ini dan dalam lebih panjang. Oke teman-teman, tinggal kita sisipkan. Kalau entres yang kecil seperti ini, sisipnya bisa di samping biar entres menempel kena kulit dari sadeling teman-teman. Ya, seperti ini. Kita sisipnya agak ke samping biar kulit entres bersentuhan dengan kulit sadeling. Kita tarik bagian bawah agak kencang biar rapat menempel. Bagian atas bisa kita lapis dua untuk jaga-jaga plastik robek karena ini plastik sangat tipis.
dan nanti bisa kita bantu sobek bagian tunasnya. Oke, kita putar lagi, kita sisip di bagian sini dengan entres yang ketiga yaitu madu merah. Ini kita konsep dari atas merah, putih, hijau, teman-teman. Ya, seperti ini. Ini cara sambung sisip atau okulasi jambu air yang sangat mudah, teman-teman, untuk dikombinasi sesuai selera kita. Ini nanti kalau ditanam di pot atau di lahan, kalau sudah berbuah akan cantik sekali, teman-teman. Kita sayat bagian dalam panjang dan bagian luar sedikit kita sayat dan kita sisip seperti ini. Kurang rata, kita tambahkan. Oke, teman-teman, seperti ini. Kita lakukan pengikatan lagi dari bawah. Kita tarik yang kencang biar rapat. Bisa kita ulangi lagi. Oke, seperti ini. Agak kita tekan, agak kita rapatkan. Oke, teman-teman, ini yang ketiga. Jadi ini nanti hasilnya akan kombinasi tiga jenis jambu air dalam satu batang. Oke, teman-teman, kita akan review salah satu yang sudah berhasil, teman-teman. Ini jenis sisip madu Delhi. Sebenarnya kemarin tunas sudah subur, cuma dimakan ulat. Dan ini yang sudah tumbuh tunas lagi, jenis super green. Sudah berhasil menyambung dan keluar tunas yang cukup subur, teman-teman. Kalau yang ini jenis super green paling bawah. Dan ini yang aslinya black king kong. Dan ini madu Delhi. Ini black king kong, teman-teman. Black king kong yang asli sudah sambung dari awal. Dan ini ada yang masih satu jenis. Ini jenis citra merah. Ini juga hasil sambung sisip atau okulasi seperti ini, teman-teman. Kita review juga hasilnya seperti apa. Kita akan buka plastiknya. Ini nanti juga rencana buat kombinasi, teman-teman. Ini sudah menempel sempurna, teman-teman. Kita tinggal tambahkan jenis yang lain. Oke, teman-teman, tutorial cara sambung sisip kombinasi jambu air semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.